Terima kasih. Pertama sekali yang berhormat jempol tadi berkaitan dengan swab test ya. Kita apa yang kita buat, saringan yang kita akan laksanakan adalah menggunakan saliva, ILEO seperti mana yang kita laksanakan di parlimen. Dan untuk tujuan tersebut, sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, KPM akan menyediakan test kit ini. Ya, kita akan sediakan test kit kepada semua sekolah asrama penuh di mana sekiranya, saya jelaskan sedikit, sekiranya murid itu katakanlah sekolah asrama penuhnya berada di Kuala Lumpur, murid ini berada di Terengganu, nak datang ke Kuala Lumpur, kita akan, sekiranya mereka menaiki bas, kita akan kumpulkan mereka di salah sebuah sekolah asrama di Terengganu, kita berikan kit kepada mereka untuk buat saliva test kit, sekiranya negatif, mereka boleh naik bas dan datang ke asrama. Jadi menjawab soalan jempol tadi, kerajaan menanggung ya untuk tes saliva kendiri bagi anak-anak yang akan masuk ke asrama, dan juga kita akan sediakan test kit, beberapa test kit di setiap sekolah di seluruh negara. Sekiranya apabila murid hadir ke sekolah pagi itu nampak okey, tapi bila berada di sekolah nampak tak sihat, guru boleh asingkan dan kita ada Speaker, test kit. Menteri. Terima kasih Menteri. Menteri, so, saya nak tambah lagi Menteri. Adakah ini mengangki sekolah-sekolah di luar bandar seperti dulu Rujang yang jauh di hulu? Okey. Saya sebut tadi, pertama sekali asrama. Kalau asrama itu asrama sepenuhnya, maka kita akan buat 3 kali test, tidak kira di mana lokasi asrama tersebut. Ya. Sekiranya asrama itu asrama harian, kita akan buat sekali test. Sekiranya sekolah itu sekolah harian, kita sediakan di sekolah, standby di sekolah, beberapa set test kit just in case ya, kalau diperlukan untuk kita test anak-anak kita yang menunjukkan gejala di sekolah. Saya nak jawab sama Menteri, test kit juga. Ya Menteri, berkenaan okay. dengan test kit tu, tadi Yang Berhormat Menteri ada menyebutkan bahawa pihak kementerian sediakan test kit untuk sekolah. Jadi macam mana dia ikut bilangan murid, bilangan pelajar ke macam mana? Ataupun ada katakan wajibkan paling kurang buat kali pertama, nanti 3 hari bulan nanti at least first time wajibkan semua buat, lepas tu baru kalau tak bergejala mungkin tak payahlah, kalau bergejala tu baru buat. Boleh tak minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri? Terima kasih Rasah. Buat masa ini ketetapan kita adalah seperti mana saya jelaskan tadi, murid yang bergejala kita tak benarkan hadir ke sekolah. Sekiranya hadir ke sekolah, tiba-tiba dalam waktu persekolahan itu nampak mereka bergejala, di situ kita sediakan di sekolah test kit saliva tadi untuk mengasingkan mereka.